warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والحسنات وبتوفيقه تتحقق الغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة والمعجزات وعلى آله وصحبه ومن تبعه ذوي الحسنات. أما بعد، para hadirin, para hadirat, jamaah Masjid Al-Ikhlas, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul fi khairi biqa'in ala wajhil ard fi baitin min buyutillahi Subhanahu wa Ta'ala, di tempat yang termulia yang ada di muka bumi, di salah satu baitullah, dalam rangka mengikuti kajian sambil menunggu datangnya waktu al-iftar, waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat sebagai amal saleh dan kita mendapatkan barakah fi din wa dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan pada tahun ini, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang di mana dalamnya Allah akan melipatgandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita yang menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sukacita, dengan kegembiraan, karena adanya harapan dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggiatkan amal-amal saleh, memperbanyak ibadah dan taqarrub kepada Allah. Dari senangnya saja, dari gembiranya saja, itu memiliki fadilah yang cukup besar. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang senang, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah
akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Senang dengan datangnya bulan Ramadan itu dikarenakan kita mendapatkan berbagai macam fasilitas yang Allah berikan untuk menjadi penghapus dosa kita. Kalau kita lihat pengertian secara etimologi, pengertian secara harfiah, Ramadan itu artinya adalah membakar. Nah, itu setiap jauh ini dimupo, membakar. Mungkin ada yang kangen dengan Jawa nih. Ngopo. Maksudnya apa? Karena bulan ini dipilih oleh Allah untuk menjadi penghapus, untuk menjadi pembakar bagi dosa-dosa kita semua. Kalau bulan Rajab itu disebut dengan Syahrullah, itu syahrul bulannya Allah, syahrul ijabatid da'wah. Bulan Sya'ban disebut dengan bulannya Rasulullah atau syahrus salati 'alan nabi. Maka bulan Ramadan ini kata Rasulullah adalah syahrul ummati, bulan yang di dalamnya Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadhan syahrul maghfirah. Faman hujibat anhu al-maghfirah fa'alat hasaratuhu wa 'azmat musibatuhu. Ramadhan adalah bulan pengampunan. Barang siapa yang di bulan Ramadhan tidak mampu mencapai maghfirah dari Allah, maka besarlah kerugiannya. Kenapa bulan ini dipilih oleh Allah sebagai bulan pengampunan? Karena kodrat manusia, kodrat kita semua sebagai manusia adalah manusia ini makhluk Allah yang tidak luput dari salah dan dosa. Al-insan mahallul khata wa nisyan. Kalau kita ingat bapak ibu kita, Bapak Adam dan Ibu Hawa, itu pertama kali tinggalnya di mana? Di surga. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa qula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabā hadhihi as-sajarata fatakūna min adh-dhālimīn. Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam dan Hawa, tinggallah engkau di surga, makanlah apa yang ada di dalamnya sesukamu, tapi ingat, jangan kau dekati pohon ini. Ada satu pohon yang dilarang untuk didekati. Itu kalau orang-orang Indonesia nyebutnya pohon apa? Ya, pohon khuld itu sebetulnya bukan istilah dari kita. Itu penyebutan iblis. Jadi iblis itu ketika merayu kepada Nabi Adam, wal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah engkau saya tunjukkan pohon yang akan menjadikan engkau kekal di dalamnya dan akan mendapatkan kekuasaan yang tidak pernah punah. Jadi Nabi Adam itu dirayu, kenapa engkau tidak boleh mendekati pohon ini oleh Allah? Karena Allah tidak menginginkan kau kekal di surga. Kalau kau ingin kekal di surga, makanlah buah dari pohon ini. Jadi iblis yang menamai syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, walaupun dilukiskan, diriwayatkan dalam Al-Quran. Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di surga, memanfaatkan segala sesuatu yang ada dalamnya. Ambillah, makanlah, nikmatilah segala yang ada di surga. Tapi ingat, jangan kau dekati pohon ini. Ya mungkin dasar manusia, semua yang dari surga boleh, yang dilarang satu, yang satu bikin penasaran. Sama dengan orang kena penyakit diabetes, kamu kalau makan silakan makan. Atau kena orang hipertensi misalkan, daging kamu makan, udang boleh makan, cumi-cumi boleh kamu makan, ayam boleh kamu makan, apalagi tahu tempe misalkan. Tapi yang tidak boleh satu, kambing. Biasanya yang tidak boleh itu yang bikin gregetan. Ya kalau di Jawa itu kadang-kadang ada pasangan muda-mudi, kalau udah saling dekat oleh orang tua
namanya ditunangkan, kadang-kadang di akad nikah, tapi belum didaftarkan secara sah di kantor urusan agama, belum rame-rame. Jadi bahasa kita itu kalau di Indonesia disebut dengan nikah siri. Walaupun nikah siri dalam fikih bukan itu maksudnya, disebut nikah siri. Lah kadang-kadang sih bapaknya pesan sama kedua pasangan itu, kamu sudah sah menurut agama, kamu sudah nikah siri, udah boleh kamu pegang, udah boleh kamu cumi, udah boleh kamu deg-deg, silakan yang lainnya, tapi titip yang satu jangan dulu. Karena belum nikah resmi, karena belum rame-rame, khawatir jadi fitnah. Yang lain semuanya boleh, yang satu tidak boleh, pasti yang satu bikin penasaran. Itu manusia. Sama dengan Nabi Adam, semuanya boleh, yang tidak boleh satu. Tapi yang satu bikin gregetan. Melanggarlah Nabi Adam dari aturan Allah. Karena melanggar, diusir oleh Allah dari surga. Nabi Adam melanggar ketentuan Allah, diusir dari surga. Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Setelah diusir dari surga, tidak dibiarkan oleh Allah Nabi Adam berdosa. Rahmat dan kasih sayang Allah tidak membiarkan manusia berdosa, tidak membiarkan manusia dalam kesesatan. Tetapi Nabi Adam oleh Allah diberikan fasilitas, diajari cara bertobat agar Nabi Adam segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu wattawwabur rahim. Nabi Adam diajari cara bertobat, diajari kalimat yang apabila dibaca akan mengembalikan Nabi Adam pada kedekatan posisinya yang semula dengan Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan Nabi Adam kepada kesuciannya dari dosa-dosa yang telah ia lakukan kepada Allah karena tergelincir, tidak tahan untuk melawan godaan iblis. Apa doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba kita baca bersama untuk menyegarkan sambil nunggu yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca terus doa itu Nabi Adam. Setelah itu diampuni oleh Allah, innahu huwat tawwabur rahim. Kita sebagai anak cucu Adam, fitrah kita, kodrat kita sama, adalah orang yang tidak pernah luput dari dosa. Manusia adalah makhluk Allah yang tidak pernah luput dari dosa. Seberapapun kita berikhtiar, karena beratnya tanggung jawab kita, kewajiban kita kepada Allah, kita masih sering tergelincir. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Karena fitrah manusia, karakter manusia tidak luput dari salah dan dosa. Sebagaimana rahmat dan kasih sayang Allah kepada bapak ibu kita, Nabiullah Adam dan Ibunda Hawa, Allah juga mengajarkan kepada kita, memberikan fasilitas dan sarana kepada kita
Kalau kita lakukan, kita amalkan dengan baik dan benar, insya Allah juga akan menjadi penghapus dosa. Allahumma amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadhan ila Ramadhan, al-jum'atu ila al-jum'ah, was-salawatul khamsu mukaffiratun lima bainahun idza jitunibat al-kaba'ir. Ramadhan yang satu kepada Ramadhan yang lain, Jumat yang satu kepada Jumat yang lain, dan sholat lima waktu akan menjadi penghapus dosa apabila kita mampu menjauhi dosa-dosa yang besar. Ini kalau kita balik, media sarana yang Allah berikan kepada kita untuk menghapus dosa kita itu ada tiga jenis. Jadi kalau Nabi Adam cukup diajari, Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita diberi fasilitas lain oleh Allah. Ada media penghapus dosa harian, ada mingguan, ada tahunan. Apa itu yang harian? Salat lima waktu. Salat lima waktu. Jadi kita khawatir tidak nuntut. Kalau nunggu setahun kelamaan, karena belum tentu kita yang diberi kesempatan hidup di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masih diberi kesempatan untuk menutupi bulan Ramadan berikutnya. Padahal keseharian kita ini sangat memungkinkan kita untuk berbuat dosa. Ini juga ada fasilitas penghapus dosa harian, sholat lima waktu. Nabi mengibaratkan sholat itu sama dengan sunnah. Orang yang sholat sehari lima kali berarti sama dengan orang mandi sehari lima kali. Bagaimana kalau orang mandi sehari lima kali? Tentunya wangi, bersih, gak ada kotoran yang tersisa. Sama dengan orang sholat sehari lima kali, maka insya Allah dosa-dosa kita yang ada di antara dua sholat itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi yang perlu digarisbawahi, sholat yang seperti apa yang bisa menjadi penghapus dosa itu? Sholat yang dilakukan khusyuk, khudu' karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk itu kalau meminjam istilah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baydawi di dalam Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, dalam tafsir Al-Baydawi itu ada dua. Yang pertama adalah khusyuk zahir, yang kedua adalah khusyuk batin. Apa khusyuk zahir itu? Memperbaiki performa kita, penampilan kita, menjaga gerak geri kita setertib mungkin, sebagus mungkin ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang kita ini sebaliknya. Kalau kita mau ketemu dengan sesama manusia, pakaiannya rapi, dandanannya bagus, minyak wanginya dipakai semua, yang sekiranya tidak pantas dihindari, tapi giliran kita menghadap Allah, kadang-kadang semaunya, seenaknya. Coba saya tanya ibu-ibu, kalau mau ada acara keluar, acara pesta, acara kerja, macam-macam, kira-kira mandi dulu apa enggak? Mandi, ya tergantung cuacanya ya. Mandi dulu. Kalau mau sholat subuh, kira-kira mandi dulu apa enggak? Nah, tergantung ya. Kalau malam ada yang guyori itu mandi gitu ya. Tapi kalau gak ada yang guyori, kedinginan juga. Kalau ibu-ibu mau keluar, mandi, dandan, pakai bedak, pakai make up. Kadang-kadang dipakai semua, sampai merah, kuning, biru, hijau gitu. Persis dengan pikan botol merah madura itu. Dipakai semua. Sekarang pertanyaannya, ketika kita akan sholat menghadap kepada Allah, adakah semangat yang sama ketika kita ketemu dengan sesama manusia? Ini pertanyaannya. Memang dalam sebuah hadis dikatakan Allah tidak akan melihat zahir kalian, Allah tidak akan melihat penampilan kalian, yang dia adalah hatinya. Tetapi yang harus diingat, al-zahir yadullu ala batin. Zahir itu menunjukkan dalamnya. Kalau zahirnya sudah tidak genap, ya berarti dalamnya juga tidak karu-karuan. Intinya apa? Dalam sebuah hadis kursi itu kita diingatkan, ya abdi,
taharta mandara al-khalqi sinin wa ma taharta mandari walau sah wa anta mahfufun bi khairi. Wahai hambaku, engkau selalu sibuk memperbaiki penampilanmu, memperbaiki penampilanmu, fisikmu, zahirmu, agar engkau baik di hadapan orang lain, agar engkau bagus di hadapan orang lain, tapi engkau tidak pernah sibuk memperbaiki penampilanmu agar engkau baik di hadapanku, padahal engkau hidup dengan rahmat dan kasih sayangku. Jadi kita diingatkan oleh Allah, kalau kita mau ketemu dengan sesama manusia, kita bisa rapi, kita bisa bagus, kita bisa tertib, kita bisa tepat waktu. Tapi sekarang pertanyaannya, adakah semangat yang sama ketika kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu kita diingatkan. Kita bisa dandan rapi, kita bisa bersolek, bagus, karena kita ketemu manusia. Adakah semangat yang sama ketika kita akan menghadap Allah? Atau mungkin sederhana, kalau kita ada penyakit secara zahir yang kira-kira mengganggu pemandangan orang lain untuk melihat diri kita bagus, kita kesusu untuk berobat. Kalau wajah kita ada panu, ada penyakit kulit, kelihatan kurang bagus, keburu enggak untuk mengobati. Kita pakai bedak yang bagus, kalau belum mempan facial, kalau tidak mampu pakai operasi kulit. Kenapa? Agar kita bagus di hadapan orang lain. Sekarang pertanyaannya, kalau hati kita yang kena penyakit yang menjadikan kita tidak bagus di hadapan Allah, adakah semangat yang sama kita untuk berobat? Adakah semangat yang sama untuk kita menghilangkan? Kenapa kita terburu-buru? Kenapa kita tergesa? Semua kemampuan kita kurahkan untuk mengobati penyakit fisik, karena akan mengganggu pemandangan orang lain yang melihat kurang bagus kepada kita. Tapi kenapa kita tidak ada upaya yang maksimal ketika yang kena penyakit adalah hati kita, batin kita, yang mengganggu pandangan Allah yang baik kepada kita? Ini yang diingatkan oleh Allah dalam sebuah riwayat. Nah, itu sholat khusyuk zahir, performa penampilan. Artinya kalau kita merasa pakaian yang kita pakai itu tidak pantas ketemu orang lain, ketemu orang yang kita anggap penting, ya tentunya jangan kita pakai untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk batin, khusyuk batin itu apa? Menjaga hati, istighfarul qalbi li azamatillah, menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita, dalam benak kita, dan tidak menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khusyuk batin, dijaga. Yang akan mengganggu pikiran kita, yang akan mengganggu pandangan kita, harus kita buang. Oleh karena itu, ketika kita akan sholat, segera konsentrasi sudah kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindarkan segala sesuatu yang bisa mengganggu pikiran kita. Kalau nanti masuk waktu maghrib, makanan sudah siap, itu benarnya kita buka dulu apa sholat dulu? Berbuka dulu apa sholat dulu? Berbuka dulu. Berbuka dulu apa sholat dulu? Berbuka dulu. Berbuka dulu. Berbuka dulu. Berbukanya cukup takjil atau dengan makan? Takjil. Apa ada ketentuan yang katanya berbukanya takjil? Itu tradisi yang kita buat. Sebetulnya makannya diselesaikan dulu. Makannya diselesaikan dulu, baru kemudian kita sholat. Daripada sholat ingat makan, lebih baik makan kita ingat sholat. Untung di sini tidak banyak kucing berkeliaran. Kalau masakan makanan yang dipersiapkan untuk buka itu sudah ditata di ruang sebelah, kemudian di sini kita sholat Allahu Akbar, tahu-taunya ada kucing datang, renan, semuanya pikirannya tertuju ke sana. Jangan-jangan nanti ikan yang sudah tak persiapkan habis dimakan kucing. Ini kalau imamnya juga kepikiran, ini bahaya. Makanya baca Fatihah juga Fatihahnya bisa ngusir kucing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu ada datang lagi. Ini apa lagi yang mau ngambil ini? Nanti baca surat juga surat musim kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, itu nanti sholatnya jadi sholat cap kucing gitu. Seharusnya yang ideal itu kita takjil, kemudian kita makan, selesai, baru kemudian kita sholat, sambung sekalian dengan isyaknya, sudah tidak terganggu lagi. Tapi yang sering sekarang ini kan takjil dulu, baru sholat maghrib.
Setelah itu makan. Lah biasanya kalau udah makan, itu baliknya lagi untuk ibadah itu lambat. Baliknya lagi itu lambat. Kenapa? Pasti nunggu isya. Tapi kalau sholat, ya kalau begitu maulid, kita takjil, kita makan, kita kan belum sholat. Nah, kemudian kita sholat, biasanya nanggung, guys. Sudah tidak turun lagi, kita ngaji, kita wirid, kita zikir, atau kita isi dengan kegiatan-kegiatan lainnya, sekaligus nyambung untuk sholat isya. Intinya apa, Bapak Ibu sekalian? Hindarkan segala sesuatu yang mengganggu. Yang kedua, jangan berpaling kepada selain Allah. Artinya apa? Kita hanya konsentrasi menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah mengangan-angan makna yang kita baca, kalimat-kalimat yang kita baca. Allahu Akbar. Hanya Allah yang Maha Besar. Sehebat-hebatnya manusia, sebesar-besarnya manusia, seagung-agungnya manusia adalah kecil di hadapan Allah. Tapi kenapa ketika manusia merasa punya kelebihan sedikit, punya keunggulan sedikit, sudah sering memandang remeh dan menyombongkan diri di hadapan orang lain? Terus apa yang kita baca kita angan-angan sampai mampu untuk kita tanamkan dalam kehidupan keseharian. Ini gampangnya sholat yang bisa menjadi penghapus dosa. Nanti secara lebih jauh kita akan kaji dalam tema khusus yang membahas tentang ini. Saya masih membicarakan tiga fasilitas yang bisa dijadikan sebagai sarana penghapus dosa. Jadi ini penghapus dosa harian, sholat lima waktu. Ada mingguan, yang mingguan ini adalah sholat Jumat. Dan yang tahunan yang selalu kita tunggu adalah bulan Ramadan. Ramadan ila Ramadan, al-Jum'ah ila al-Jum'ah, wassalawatul khams. Ramadan menjadi penghapus dosa. Bagi siapa? Tidak semua orang yang menangi Ramadan otomatis dosanya dihapus oleh Allah. Tentunya bagi orang yang melakukan amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Kenapa di sini Allah tidak menyebutkan dua saum Ramadan? Kalau tadi Ramadan ila Ramadan, al-Jum'ah ila al-Jum'ah, wassalawatul khams. Di sini Allah tidak menyebutkan saum Ramadan. Karena yang menjadi penghapus dosa di bulan Ramadan tidak hanya puasa, tetapi amaliah-amaliah yang lain yang ada di bulan Ramadan, itu semua akan menjadi media yang akan menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah puasa itu sendiri. Jadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan semata-mata karena iman, wa ihtisaban, dan mengharap ampunan, ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah semata-mata karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan dosa-dosa yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ramadan yang penghapus dosa, media penghapus dosa yang paling ampuh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Tentunya yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib. Di sini harus dibedakan, ada syarat wajib, ada syarat sah. Yang pertama syarat wajib, pertama muslim atau muslimah. Jadi yang wajib puasa itu adalah orang Islam. Kalau tidak Islam tidak wajib puasa. Yang kedua siapa? Muslim, muslimah. Yang kedua adalah orang yang berakal. Kalau tidak berakal atau akalnya tidak normal, tidak wajib puasa. Makanya kalau panjenengan orang Islam malas untuk puasa, tidak usah susah-susah, segera jadi orang gila. Kalau udah gila tidak wajib puasa. Makanya kalau puasa siang-siang, ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, makan orang Islam itu berarti sudah gila. Karena menempatkan diri di posisi orang gila. Kemudian yang ketiga, orang balik. Anak kecil bagaimana? Anak kecil itu tidak diwajibkan berpuasa.
kalau belum balik. Tapi kalau dia udah tangis itu sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, bisa mandiri, bisa makan sendiri, mandi, udah tahu ini yang pantas dan tidak, itu udah sah puasanya, walaupun belum wajib, tapi sudah sah kalau dia berpuasa. Kemudian, apakah dia dapat pahala? Kadang-kadang yang berkembang di masyarakat itu, ada yang bilang kalau anak kecil berpuasa nggak dapat pahala, pahalanya diambil ibunya. Ada nggak yang bilang gitu? Banyak itu, ya, pahalanya diambil ibunya. Akhirnya anak kecil itu ngerti, rugi saya puasa. Bapak ibu nyuruh saya puasa, tapi pahalanya diambil ibu saya. Akhirnya bapaknya nggak tahu, ibunya nggak tahu kalau dia wudhu di kamar kecil, di kamar mandi minum. Kenapa? Karena merasa nggak punya pahala. Itu yang salah. Jadi memang ada sebuah hadis yang mengatakan rufi al-qalam an salasin, penyataan amal ini diangkat oleh Allah dari tiga kelompok. Yang pertama adalah anak kecil sampai balik, itu yang dimaksudkan. Kata Imam Nawawi dalam komentarnya, itu disebutkan adalah qalam iqab, bukan qalam sawab. Artinya apa? Kalau anak kecil melakukan kesalahan, itu tidak dicatat. Tapi kalau melakukan ibadah dan ketaatan, itu tetap dicatat dan akan diakumulasikan dengan pahala yang ia terima ketika ia sudah balik. Kemudian berikutnya siapa? Mutiqin lahu, orang yang kuat untuk berpuasa. Berarti kalau tidak kuat, tidak wajib puasa. Yang wajib puasa itu orang yang kuat. Cuma ini saya pernah pengajian, saya terangkan mutiqin lahu, yang wajib puasa itu orang yang kuat. Jadi kalau tidak kuat, tidak wajib puasa. Setelah itu dia belum selesai nanti, udah keluar duluan karena nyiapin takjilan yang belum selesai. Tahu-tahunya besok harinya waktu puasa, pagi-pagi dia tidak puasa. Kok tidak puasa? Loh, katanya pengajian kemarin kalau tidak kuat tidak apa-apa, tidak puasa. Saya tidak kuat, makanya berhenti. Nah, di situ ada ketentuannya. Tidak sembarang tidak kuat. Siapa yang disebut tidak kuat itu? Yang pertama asy-syaikhul haram was-syaikh al-ajuzan, orang yang sudah tua renta, orang yang sudah pikun, itu yang dianggap orang yang tidak kuat untuk berpuasa. Wa'alladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin, ay yutiqunahu, puasa memberatkan baginya. Ada yang menafsirkan yutiqunahu ay la yutiquna, dia tidak mampu. Di sini namanya ada majas, ya, ada majas noksanya, lamnya dihilangkan di situ. La yutiqunahu, ada yang mengartikan yutiqunahu, puasa memberatkan baginya, bukan kuat. Itu ada fidyah ta'am miskin. Siapa lagi? Orang sakit. Ini yang dimaksud tidak kuat. Sakitnya sakit apa? Sakit yang ada kaitannya dengan puasa. Kalau sekiranya dia puasa, penyakitnya tidak segera sembuh, atau penyakitnya akan tambah parah. Jadi kalau sakitnya tidak ada kaitannya dengan puasa, tidak boleh berhenti. Kadang-kadang ibu-ibu itu ada waktu puasa tidak puasa. Bu, kenapa tidak puasa? Sakit saya. Mulai kapan? Udah 2 bulan yang lalu. Sakitnya apa? Gatal-gatal. Jadi kalau sakitnya gatal-gatal, enggak boleh berhenti itu. Apalagi hanya sakit panu, sakit kulit, karena enggak ada kaitannya dengan perut. Itu sakit yang ada kaitannya dengan puasa. Kalau puasa tidak segera sembuh atau penyakitnya tambah parah. Tapi yang menentukan siapa? Jangan tentukan sendiri. Menurut apa? Saran dari dokter. Kalau menentukan sendiri paling enak sampai sakit sedikit, saya sakit ya berhenti. Kenapa? Saya khawatir kalau puasa tambah parah. Saya bilang dokter dulu, hasil diagnosa dokter itu yang dijadikan patokan. Nah, disitulah diperlukan juga dokter-dokter yang muslim, dokter-dokter yang jujur, dokter-dokter yang mertifikasi. Kalau tidak ada, susah juga ini. Akan menjadi hilang sesuatu yang menjadi kepentingan dari ketentuan syara. Itu sakit. Kemudian siapa lagi? Orang yang hamil dan orang yang menyusui. Perempuan yang hamil dan menyusui itu boleh tidak puasa dengan ketentuan. Apabila dia khawatir akan mengganggu kepada kesehatan dirinya sendiri, itu hanya wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Jadi in khafat ala nafsiha ay ala tadarruha bis-shaum falazimaha al-qadha wa la fidyata laha. Kalau dia khawatir terjadi apa-apa pada dirinya, ini kalau saya puasa saya nanti sakit, saya nanti terus ya, atau menurut pertimbangan dokter disarankan untuk tidak puasa, baik orang hamil ataupun orang menyusui.
Tapi kalau kekhawatirannya bukan pada dirinya sendiri, tapi faktor lain, li amrin kharijin anha. Satu contoh, orang yang hamil tidak khawatir pada kesehatan dirinya, tapi khawatir terjadi gangguan kepada janin. Ini kalau dalam bahasa fikih, fa illam takhaf ala nafsiha. Tidak khawatir pada dirinya sendiri, khawatir janinnya terganggu sehingga dia tidak berpuasa, maka di samping qadha wajib fidyah karena tidak terkait langsung dengan dirinya. Termasuk orang yang menyusui, khawatirnya bukan pada dirinya tapi pada qillatil laban, pada sedikitnya air susu, maka di samping wajib qadha juga wajib fidyah. Jadi ada ibu yang menyusui bilang, saya ini seandainya puasa kuat, walaupun saya menyusui, saya tadi malam sudah minum obat, kuat saya, tapi saya khawatir kalau saya puasa, air susu saya kurang. Anak saya laki-laki, minumnya banyak. Bapaknya juga gitu, dan mengalah, mau ngampung terus. Akhirnya berhenti. Nah kalau berhenti dalam konteks seperti itu, maka di samping qadha itu wajib fidyah. Kenapa? Karena terkait dengan faktor lain. Kemudian yang terakhir siapa? Musafir. Orang yang sedang melakukan perjalanan. Perjalanan jarak mana? Paling sedikit jaraknya adalah 2 marhalah. Setara kalau kita konversi kurang lebih 97 kilo atau 100 lebih. Tapi perjalanan yang memang melelahkan, perjalanan yang kita perlu untuk kita berbuka, perjalanan yang memang perlu untuk kita mengambil rukhsah. Kenapa? Karena keringanan diberikan oleh Allah itu semata-mata untuk memudahkan kita agar kita keluar dari masyarakat. Ketika tidak terjadi masyarakat, maka tidak dianjurkan. Walaupun secara umum, kalau memang kita diberi rukhsah, diberi dispensasi, tetap itu lebih baik diambil. Inna Allah yuhibbu antukta rukhsatuhu kama yuhibbu antukta azaimuhu. Allah itu senang kalau dispensasinya diambil sebagaimana kita melaksanakan azimah, melaksanakan hukum asal ketika tidak terjadi dispensasi. Tapi kalau perjalanannya pendek, itu tidak boleh berhenti. Ya nanti kalau hanya main ke kota, ke Amsterdam, dari sini ke Den Haag, sudah berhenti. Kenapa? Musafir. Apalagi perjalanannya juga fasilitasnya enak dan mudah. Nah tidak ada alasan yang cukup untuk kita berhenti. Nah, orang-orang yang sudah mendapatkan kewajiban ini, kemudian dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, melaksanakan puasa, maka puasa ini saja sudah bisa menjadi fasilitas untuk penghapus dosa. Tapi apa cukup di sini? Tentunya puasa yang bisa mendapatkan makna dan pesan-pesan moral di balik puasa yang tadi sudah saya sampaikan kalau yang ikut sholat Jumat di tempat ini. Artinya bukan hanya sekedar lapar, bukan hanya sekedar haus, tapi puasa yang bisa mencapai penanaman nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kepekaan sosial, solidaritas sosial, membangun kesadaran transendental, keyakinan akan keberadaan yang maha gaib Allah. Maka puasa-puasa yang semacam itu yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana salat, salat yang khusyuk, yang khusyuk, yang bisa menghapuskan dosa kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita memanfaatkan semaksimal mungkin bagaimana Ramadan ini menjadi bulan penghapus dosa. Karena tidak ada jaminan kalau kita masih disampaikan oleh Allah pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Allahumma. Yang terakhir, kenapa ini jadwalnya jam berapa? Kenapa? Jam 9.57. Kurang 2 menit. Kok enggak sama, belum apa? 53, Pak. 53. Sekarang? Kenapa? Kurang? 3 menit. Baik. Menunggu 3 menit, nanti kita lanjutkan setelah berbuka puasa, kita membaca istighfar.
agar di samping menjalankan ibadah Ramadan, di samping kita sholat lima waktu, di samping kita sholat Jumat, kita juga selalu berupaya dengan lisan kita agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan pada hari pertama ini sudah bisa memulainya, melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar, sehingga pada akhirnya puasa yang kita lakukan bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Amin. Ini mungkin sebagai pengantar berbuka puasa, nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib sampai menunggu sholat tarawih. Mudah-mudahan ada barakah manfaatnya. Ada Allah wa yakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.